Jalan tol penghubung Gilimanuk Denpasar tinggal menunggu waktu. Jalan tol sepanjang 95 km ini bakal dibangun mulai tahun 2021 dan diharapkan tuntas pada 2024. Menurut rencana, jalan tol yang dimulai dari Gilimanuk, Melaya, Jemberana menuju Desa Sembung Mengwi Badung bakal diwujudkan dalam waktu dekat. Basuki mengatakan tujuan pembangunan tol yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 13-14 triliun rupiah ini sangat terkait dengan tol Trans Jawa, sebab tol tersebut sudah dalam tahap pembangunan di Pasuruan, Jawa Timur, nantinya lanjut ke Probolinggo dan Banyuwangi. Pembangunan tol ini juga terkait dengan pengembangan wilayah. Sebab tanpa jalan tol, akses Gilimanuk ke Denpasar selama ini berpotensi macet. Ia membandingkan dengan tol Transjawa yang mengurai kemacetan jalur Pantura. Mega proyek ini, ujar Menteri Basuki, merupakan prakarsa pihak swasta, sehingga pihaknya sangat mendorong terlaksananya proyek ini. Saat ini studinya sudah berjalan, setelah ini Kementerian PUPR akan mengeluarkan izin prakarsa. Setelah itu baru penentuan lokasi penlok. Jadi kami lebih semangat mendorong swasta yang bukan BUMN ini untuk investasi di jalan tol, pungkasnya.